أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا فذكر مكة ذكر berilah peringatan. Kalau kita belajar ini fi'il amar, zakir fi'il amar, dan fi'il amar menunjukkan perintah, dan perintah menunjukkan wajib. Bila wajib, kalau tak buat berdosa. Apa yang wajib ni? Dan perintah ni Allah pertama perintah kepada Nabi, sebab ayat ni pertama turun kepada Nabi. Tapi kaedahnya, bila perintah kepada ketua, maka juga perintah kepada anak buahnya. Kalau perintah kepada ketua, kita kena faham perintah itu juga kepada kita semua. Kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi apa tugas kamu? Setelah kamu tahu cerita kiamat, manusia terbagi pada dua golongan di akhirat besok, apa tugas kamu wahai Muhammad? Tugas kamu ialah fazakir, berilah peringatan. Kemudian Allah tak bagi tahu bagi peringatan kepada siapa, ada apa manhajnya, apa kaedahnya, Allah tak sebut dalam ayat ini. Nanti kita akan bincang Allah sebut dalam ayat-ayat yang lain. Innama, kenapa kena engkau kena bagi peringatan? Kenapa engkau wajib bagi peringatan? Kalau tak bagi engkau berdosa. Sebab innama, sesungguhnya hanyalah engkau adalah muzakkir, pemberi peringatan. Sebab engkau adalah ni ayat innama ni, ayat kat sini ni adalah sebagai sebab. Sebab kenapa engkau kena zakir. Kalau orang tanya kenapa Nabi kena bagi peringatan, jawapannya innama anta muzakir, sebab engkau ni memang muzakir, pemberi peringatan. Iqra kitaballahi tarqa jinanahu wa tanal azim al-ajri